kalah di Sarawak. Sedara-sedari rasa kalah di Johor, macam nak kata tadi. Sedara-sedari rasa kenapa kita kalah? Haji Jalil, orang tanya, kenapa kamu orang wakil-wakil keadilan ni semua orang baik-baik? Orang profesional, peguam, engineer, orang terpelajar. Kalau dia tak bertanding sebagai calon keadilan, orang suka dia. Tapi walaupun orang suka dia, masuk pilihan raya, orang tak nak undi dia. Sama keadaan di Johor. Calon-calon kita buat kerja di bawah ni jauh lagi banyak daripada calon BN ke, calon PAS ke, calon bersatu ke, dah orang tahu pun. Tapi kenapa? Sebab itu dalam kempen pilihan raya, dia ada hierarki dan juga tanggungjawab bidang kerja masing-masing. Apa bidang kerja sahabat-sahabat di cabang di bawah di negeri? Menyiapkan jentera, mengetuk pintu, kenal supaya orang kenal, dan kita kibar bendera kita di kawasan masing-masing supaya orang kenal. Kerana ingat, kempen ini dia akan ada satu gelombang. Kalau gelombang itu sampai tapi bendera kita tak pernah ada di situ, orang tak pernah tahu kita ada di situ, maka kita akan terlepas gelombang itu. Tapi kalau pun kita tak kuat mana, walaupun orang kata dia ni sebenarnya ialah parti dia sama dia tak kuat mana pun, tapi bila gelombang itu sampai, orang ingat PKR memang ada di kawasan-kawasan di Sarawak ini, masa itulah watak-watak macam Willy Mongin tiba-tiba menang. Jadi itu tugas sedara-sedari di bawah. Tapi adakah menang kalah di Sarawak, di kursi-kursi di Sarawak, di Johor, terletak semata-mata atas bahu sedara-sedari ataupun semata-mata atas soal jentera? Sebab yang kita biasa dengar ialah masuk pilihan raya saja, oh kalau kalah, oh jentera tak kuat. Kalau soal jentera kuat, macam mana UMNO boleh kalah? Sedangkan UMNO jentera paling kuat, wang paling banyak, kalah juga masuk pilihan raya. Sebab hierarki kempen ini terbahagi dua. Itu bidang tugasan jentera, pimpinan cabang di bawah. Dan tugas yang lagi besar ialah tugas pimpinan pusat, daripada presiden, timbalan presiden, naik-naik presiden, kepada ketua wanita, kepada ketua AMK, kepada pengarah strategi, kepada pengarah komunikasi, kepada ketua penerangan. Kerana mereka memikul beban untuk membina naratif yang betul kepada rakyat. Sebab sebahagian besar keputusan mengundi itu bukan berdasarkan sangat calon di bawah, bukan sangat berdasarkan kepada kekuatan jentera di bawah. Sebahagian besar keputusan mengundi di sesuatu tempat, dan ini telah dibuktikan di empat pilihan raya negeri berturut-turut, dia sebenarnya bergantung kepada bagaimana mesra dan dekatnya parti di pandangan rakyat di peringkat pusat. Sebab itu kalau sedara-sedari tanya saya, kenapa kita kalah empat pilihan raya negeri berturut-turut? Sedara-sedari pun ada jawapan. Sedara-sedari pun dah bagi jawapan itu. Cuma saya, bila saya bercakap, saya menjadi pembesar suara yang menyampaikan maklum balas ini kepada pimpinan-pimpinan dan saingan saya di pusat. Kita kalah pilihan raya negeri kerana kita dilihat terpisah daripada rakyat selepas kita menang 2018. Mudah saja. Kita sebelum ini dilihat sebagai parti yang paling ke depan bawa suara rakyat. Siapa parti yang paling awal bawa soal tanah adat? Keadilan. Siapa yang boleh bawa soal empangan di Bahram, daripada soal di Bahram sampai jadi isu nasional? Keadilan. Siapa yang bawa isu-isu anak muda tak ada kerja, gaji, soal hutang anak-anak muda? Keadilan. Kita memang dikenali dan mendekati dan didekati oleh rakyat kerana kita satu-satunya parti yang tertumpu 100% soal permasalahan rakyat. Sebab parti lain dia ada sentimen. UMNO cerita orang Melayu, PAS cerita pasal agama, kalau Sarawak, GPS cerita pasal Sarawak, Sarawak, Sarawak.
Dia kaya, yang bawah miskin, tak apa. Asalkan Sarawak. Asal ada orang, 10 orang orang Sarawak kaya, tak apalah. Itu cukup. Keadilan adalah satu-satunya parti sebab jiwa kita yang pelbagai, yang satu-satunya perkara yang menyatukan kita ialah kita datang daripada rakyat, kita faham perasaan rakyat dan sebab itu kita suarakan masalah rakyat. Dan itulah yang mendekatkan kita dengan rakyat selama ini. Bila kita jadi kerajaan, saya faham kita ambil masa untuk kita sesuaikan daripada menjadi pembangkang kepada menjadi kerajaan. Saya faham ketika itu pandangan parti ialah sebagai kerajaan kita kena tumpukan kepada prestasi kerajaan. Sedari-sedari juga kita tahu dan kita kena terima hakikat bahawa dalam tempoh 22 bulan itu, bukan semua orang bersetuju dengan prestasi kita di Putrajaya. Kemudian kita dikhianati pula. Dan selepas kita dikhianati, apabila kita tidak dengan cepat kembali bersuara mengenai masalah rakyat, dalam keadaan selama 2 tahun rakyat hidup susah sebab PKP lah. PKP pertama, PKP kedua, lama-lama aku pun dah tak tahu PKP berapa dah. Bila rakyat rasa, kita tengah susah ni, 2 tahun. Tapi yang dilihat di atas ialah parti-parti politik, baik Barisan Nasional, baik Perikatan Nasional dan baik Pakatan Harapan sendiri terlalu taksub mencaturkan macam mana nak kembali ke Putrajaya. Kita semua tahu, itu jawapannya. Jadi itu menyebabkan akhirnya, kemuncaknya masuk ke dalam pilihan raya negeri Johor, pengundi atas pagar beritahu, sebenarnya kamu ni semua sama. Kamu kata kamu nak bela rakyat, tapi kamu nampak lebih sibuk mengenai diri kamu sendiri, kan? Jadi apabila pengundi atas pagar merasakan begitu, dalam keadaan UMNO di Johor tidak menambah undinya, GPS di Sarawak tidak menambah undinya. Jumlah yang mengundi GPS itu tidak banyak berbeza dengan pilihan raya negeri yang lepas. Jumlah yang mengundi UMNO di Johor tidak banyak berbeza dengan pilihan raya umum yang lepas. Yang berbeza apa dia? Pengundi-pengundi atas pagar yang selama ini menyokong kita, dia kata sebenarnya aku bosan. Kamu ni semua sama. Kalau saya undi pun, belum tentu kita akan dapat benda yang kita nak, kerana mungkin dia lompat macam Azmin dengan Zuraida lompat. Jadi bila pengundi atas pagar merasakan begitu, pengundi itu tidak mengundi kita. Lebih teruk bila kita ada pula parti-parti lain yang kata dia bukan UMNO, dia bukan GPS, dia pun ulang ayat kita. Kalau di Johor, sebab itu kita ada Perikatan Nasional, undi pengundi atas pagar tu dia pergi kepada Perikatan Nasional. Jadi pakatan dapat lebih sedikit daripada Perikatan Nasional tapi tidak cukup untuk mengalahkan UMNO Barisan Nasional. Kalau di Sarawak bawah ni, perkara yang sama berlaku. Pengundi kita yang sebelum ini menyokong PKR dan PH sebab ada PSP, dia kata tak apalah, paling kurang PSP ni orang Sarawak juga. Ini bukan parti Malaya. Itu diagnosis yang berlaku.